Hai guys, balik lagi di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, Mimin akan membahas trailer Ikatan Cinta malam ini, episode Kamis 18 Maret 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar Anda bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel ini. Kali ini guys, nampaknya Al mengajak Andin untuk mencari alamat Pak Sumarno. Ojek online yang mengantar pesanan makanan Andin sewaktu terjadi pembunuhan Roy beberapa waktu lalu. Karena Al sangat membutuhkan keterangan dan kesaksian dari Pak Sumarno, sang ojek online. Keterangan Pak Sumarno inilah yang nantinya akan membela bahwa Andin bukanlah pelakunya. Karena guys, pada saat kejadian Andin sedang keluar rumah menemui Pak Sumarno untuk mengambil pesanan makanannya. Setelah mencari seharian, nampaknya Al dan Andin belum menemukan Pak Sumarno. Andin pun menggoda Al karena tak sengaja ia mendengar suara keroncongan dari perut Al yang menandakan bahwa ia sedang lapar saat ini. Akhirnya Al dan Andin memutuskan untuk beristirahat dan makan. Di dalam hatinya nampaknya Al sedikit pesimis atas pencarian mereka hari ini. Akhirnya Al mengajak Andin pulang dan menghentikan pencarian untuk sementara. Kira-kira guys, apakah Al dan Andin akan segera menemukan Pak Sumarno sehingga Andin dapat terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh Roy? Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Dan saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.